Okey, yang kedua, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Ini kebalikkan, berlawanan bagi sifat yang pertama. Adapun manusia ni bila Tuhan dia menduga dia, menguji dia, faqadara alaihi rizqah, dengan melimitkan dan membataskan rezeki dia. Tuhan wi beza. Orang ni harta banyak, ada kedudukan, kesenangan, kelapangan, tapi hak ni Tuhan buat limit, Tuhan batas. Dengan kata lain, hidup dia sederhana, hidup dia miskin, hidup dia tak supore. Bila Tuhan uji lagu ni, dia kecek lagu lain pula. Dia kata apa? Fayaqulu rabbi ahanan. Tuhan telah menghinakan aku. Kih tak buat dia kaya, oh dia kata Tuhan telah hina aku. Tuhan tak sayang kat aku, Tuhan tak uji rahmat kat aku. Ha, lagu tu pula. Pesen kecek. Hak nombor satu itulah akan berlaku pelampauan batas. Hak nombor dua inilah akan berlaku pemberontakan dalam agama. Sebab apa? Sebab galik saat inilah. Berasanya Tuhan sayang. Oh, aku gini. Mesti Tuhan sayang. Aku duit banyak. Mesti Tuhan suka katku. Aku sehat, mesti Tuhan gini, mesti Tuhan gini. Dia berasa nikmat yang tengah dia dapat, tengah dia duk ada tu, maknanya Tuhan saya. Akhirnya berlakulah, kalau galik dengan benda ni, pelampauan batas. Tengok kaum A', tengok kaum Samud. Tubuh besar-besar, tubuh segar-segar, tubuh sehat-sehat. Tuhan beri muka bumi subur, tanah gapo, buah ada, sumber air banyak. Last sekali, sembuh berhala. Sebab ada katakan, oh kita tanah subur, mesti Tuhan sayang. Kita tubuh besar, mesti Tuhan suka. Kita nikmat goni, mesti Tuhan ini tanda Tuhan kasih, tanda Tuhan sayang. Last sekali, berasa gitu terbabah, sembuh berhala. Langgar hak Tuhan. Fir'aun contoh dia. Segar. Gajah demen tak Fir'aun? Demen tak, batuk tak, bersin tak, gerhen tak. Oh, berasa sihat semacam. Oh, siapa dia Tuhan? Aku Tuhan. Ha, tengok dah. Padahal awi nikmat, awi tak demen, awi tak batuk, awi tak bersin tu Tuhan. Tapi bila dia tu Tuhan nikmat gitu, dia melampaui batas. Oh, mesti tak aje batuk, orang lain batuk, Tuhan tak sayang. Aku tak aje batuk, mesti Tuhan sayang. Tak aje demam, mesti Tuhan sayang. Last kali terbabah, aku Tuhan. Hak mana yang kedua saat ni, dia akan lawan agama. Dah miskin, susah ni, akhir sekali, aku kerja hak Allah pun Tuhan tak aje we kaya. Allah tak aje we kaya. Buat hak betul tak aje we kaya. Tak betul ke mana? Aku nane ubi, nane jagung, jual lama dah, tak kaya-kaya pun, Tuhan tahu kaya pun. Pah, terang pula ni, pergi pasar malam, dekat 13 tahun ni ke pasar malam, tak kaya juga. Pah got tu, tak kaya juga. Maknanya, hak dia kerja tu, hak halal di sisi agama tu, Tuhan tahu kaya dia. Last sekali kan, alam-alam, aku, tu nak start dah tu. Dia berasa hak halal dia dah buat tu tak kaya, buat hang ni tak kaya, buat ni tak kaya, dia pun terang ke apa? Memberontak, langgar ketetapan. Tiga-tiga nombor sekali bela-bela. Dia pun terang walau-walau naik 30,000. Lagu mana agak-agak? Kata walau-walau terang-terang, saat ni tiket oh naik nombor dia 30,000. Agak-agak berhenti ke tiket pula lepas ni? Tikan pula. Ha, dia start dah. Alang-alang buat kerja hak Allah tu hai tak ui. Malah esok kena ngopok bank dah aku. Ha. Mana apa? Hak duk kerja Allah ni tak kaya. Kerja Allah tak kaya. Ha, dia jadi start dah. Nak suruh kaya juga. Ngopok bank dah aku esok. Raguk bit orang dah malah esok. Jadi skamer dah aku. Jadi go tu tak kerja. Jadi go ni tak ada apa. Aku jadi skamer lah. Skamer orang ni boleh 5,000 skamer. Ha, dia nak start. Hak langgar ketentuan agama dah. Jadi jangan jadi gitu. Jangan jadi gitu. Kita ni kena ingat bahawa kemuliaan atau hina tu bukan duduk di harta. Kemuliaan atau hina bukan duduk di kedudukan. Kemuliaan atau hina bukan duduk di kesenangan atau kesusahan kita. Tapi ni adalah bentuk ujian. Dia sipir dia, hok tok guru dok ajar sokmo.
Kalau kita diberi nikmat, maka bersyukur. Bukan syukur saja, teruskan ketaatan, teruskan ibadah kepada Allah. Hak mana Tuhan beri benda-benda hak nombor dua saat ni, teruskan bersabar. Buat juga supaya nombor satu, teruskan ketaatan, teruskan ibadah. Hak buat taat kepada Tuhan, ibadah kepada Tuhan, jangan tinggal. Bukan teko senang baru nak buat taat, baru nak buat ibadah. Teko Tuhan wis susah, tinggal sembahyang, tinggal ibadah. Hak tu kena syukur, hak ni kena sabar. Ah, bakpo ya jadi payah juga tu. Ayat seterusnya, kalla balla tukrimunal yatim. Kalau baca sekali lalu bakpo Quran lagu ni, bahkan tidak sekali-kali demikian. Hak sebenarnya kamu tidak memuliakan anak-anak yatim. Ada kena-kena gapo pula anak yatim dengan cerita saat ni? Lari jauh seolah-olah kita nampak. Dok tu saya kata, hak sebenarnya nombor satu, mung tidak memuliakan anak-anak yatim. Sudah. Gini Quran ayat. Maksud mung tidak memuliakan anak yatim tu ialah anak yatim ni orang yang tak ada pembantu dalam dunia. Orang tak ada siapa nak cara kau dia. Jadi dia bukan termasuk anak yatim. Dia termasuk anak yatim. Dia termasuk ibu tunggal. Dia termasuk anak yang ditinggalkan apabila masuk Islam. Dulu dalam sirah, dalam sejarah ni, ada anak-anak orang Mekah bila dia masuk Islam, mokpok tak kenal. Mokpok tu kafir musyrikin Mekah lah. Klik rumah, oh hamba masuk Islam dah ikut Muhammad. Oh aku tak mengaku anak dah. Aku tak mengaku pokmu dah. Mu rambak. Ada jenis lagu tu. Jadi dia tak ada tepat dah. Bukan dia tak ada mokpok. Tapi bila dia masuk Islam tu, dia dipinggirkan. Dia pulang. Jadi dia minta perlindungan dengan Nabi, dengan sahabat lain. Jenis orang gini ni penting. Tok siwi jadi super nombor satu. Mu kena turun. Mu kena belik dirimu. Masuk grup ni. Pertama. Pertama, nak ajarnya apa pun status yang kita miliki atas dunia, ayat ni nak ajar status sosial. Kena hormat, kena memuliakan orang lain, tak kira level mana dia berada. Hak jadi masalah learningnya, mung jadi manggok tu sebab tak turun cara kau anak yatim, tak turun cara kau orang miskin, tak ambil cara kepada orang hak nisbah level bawah-bawah. Bakpo jadi sombong, bakpo jadi sebab mu kecek sama pokmu hak gaji 10,000 lah katas belaka. Oh, ni sangai kawan. Jumpa kedai kopi. Hak ni rembah. Anak koci, lambe bintang 3. Gapo bintang 3 tu? Macam dih lah, nak ayak orang kaya. Kawan ni pun baru sapa. Man, lama tak jumpa demo. Gembah. Lambe cicing 4 butir. Gabriel cicing 4 butir. Odi lah. Orang ni gembah lambe Mustang Koda tu dah. Orang ni lembah ramai. Set again, demo kecek tu hok gaji 25,000, 30,000. Jadi dia tak serah. Bila kecek sama ni, dia tak akan jadi rasa rendah diri nak hormat kau orang. Sebab level demo, level ni. Sebab tu bila mari orang sesak, orang miskin tu, jauh-jauh bang busuk. Tengok seluar soyok sikit, bukan level kawan ni. Tengok rambut rebut apa? Gerbang geroseh ni. Budak-budak tahu tak gerbang geroseh ni lagu mana? Seolah bukan level dia. Jadi nak ajarnya anak yatim ni kita kena hormat. Kita kena muliakan dia. Bahkan kita kadang-kadang dalam zone kita, dalam masyarakat kita, dalam kampung kita, anak yatim pun kita tak kenal siapa dia. Siapa dia anak yatim dalam kampung kita lah ni? Kadang-kadang ada orang tak kenal. Umur anak yatim ni bila pokmu matinya? 15 tahun dah. Umur 15 tahun dah ayah mati. Tak tahu kawan ni yatim lama dah. Tak ada orang nak cara.